Murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe channel Cikgu. Baik, seperti biasa, Cikgu memilih satu lagi perkara daripada tajuk integrations ataupun pengkameran. Yang Cikgu pilih untuk bincang bersama murid adalah berkenaan dengan peraturan kedua pengkameran ataupun second rule of integrations. Okay, so kita akan bincangkan berserta dengan dua contoh yang cikgu pilih untuk bincang bersama. Okay, sebelum kita bincang ataupun bagaimana nak dapatkan integrations ataupun pengkameran bagi yang diberikan, so adalah baik murid-murid mengenal apa itu peraturan kedua ataupun second rule of integrations. Ya, peraturan kedua pengkameran. Okay, so sekiranya murid-murid faham, boleh membantu murid-murid untuk menentukan pengkameran ataupun integration bagi contoh yang diberikan di sini. Okay, so pertama kita bincangkan dahulu. Sebelum ini cikgu dah terangkan dalam video sebelum ini. Video sebelum ini cikgu dah terangkan kalau satu-satu sebutan itu, kalau kita nak cari pengkameran ataupun kameran integration, maka sebutan itu perlulah dalam sebutan XN. Okay, lepas itu, bila murid-murid dah mengenal asas integration ataupun pengkameran, okay, seterusnya cikgu terangkan peraturan pertama pengkameran ataupun first rule of integrations, di mana di sini sebutan yang terlibat dalam integration itu bukan dalam XN, sebaliknya KXN. Sekiranya dalam bentuk KXN sebutannya, bagaimana nak lakukan integrations ataupun pengkameran, yang itu pun sudah cikgu bincangkan. Okay, apa yang cikgu nak bincangkan sekarang ialah perhatikan dua contoh yang diberikan di sini. Dalam dua contoh yang diberikan dalam yang diberikan ini, perhatikan adalah melibatkan dua sebutan. Melibatkan dua sebutan. Bagaimana sekiranya okey, pengkameran itu melibatkan lebih daripada satu sebutan selain daripada XN dan KXN? Okay, so bagaimana kita nak lakukan kameran ataupun integrations sekiranya yang terlibat dalam ataupun contoh ataupun soalan yang terlibat dalam integration itu, dalam pengkameran itu mempunyai lebih daripada satu sebutan. Itu yang kita nak bincangkan. So di sini sekiranya soalan yang terlibat dalam pengkameran itu mempunyai sebutan lebih daripada satu sebutan, maka nak lakukan kameran ataupun integrations, maka sebutan ataupun yang kita nak integer itu okey, ataupun yang kita nak kamer itu perlulah diasingkan menjadi sebutan-sebutan tunggal. Okey, tak kira lebih daripada satu, janji lebih daripada satu, boleh ada tiga sebutan, tak kira berapa sebutan terlibat dalam pengkameran itu ataupun dalam integration itu. Okey, yang penting sekali jika kita nak lakukan ataupun mencari kameran ataupun integration ke atas sebutan yang diberikan, iaitu sebutan yang lebih daripada satu itu, maka sebutan-sebutan itu perlu diasingkan. Bagaimana ia boleh diasingkan? Sebutan-sebutan yang terlibat dalam integration itu ataupun dalam kameran itu boleh diasingkan menjadi sebutan-sebutan individu supaya ia nampak macam sebutan asal XN ataupun sebutan KXN. So ini hanya boleh dibenarkan oleh peraturan kedua integrations, iaitu second law of integrations. So sekiranya kita nak lakukan integrations ke atas dua contoh yang diberikan, di mana dalam setiap satu sebutan adalah lebih daripada satu, jika kita nak lakukan integration ke atasnya, maka
perlulah guna pakai peraturan kedua ataupun second rule of integrations. Okey, sekarang cikgu ataupun kita sama-sama mengetahui apa itu second rule ataupun peraturan kedua yang terlibat dalam pengkamiran. Ya, kita mulakan ya. Okey, perhatikan di sini dalam peraturan kedua adalah mengatakan sekiranya yang diberikan untuk membuat integrations, ya, okay, yang diberikan melibatkan lebih daripada satu sebutan, okay, lebih daripada satu sebutan, yaitu katakan adalah satu sebutannya ialah fx dan satu lagi ialah gx, okay. So sekarang perhatikan, okay. Untuk lakukan kamiran yang melibatkan lebih daripada satu sebutan, okay? So ia boleh tambah ataupun tolak. Mana satu? Tambah ataupun tolak, tak kira. Okay, so jadi lebih daripada satu. Okay, so jika ia melibatkan lebih daripada satu sebutan, kalau kita nak lakukan integration ke atas ini, maka perlulah guna pakai peraturan kedua integrations ataupun second rule of integration. So apakah second rule of integration? So tujuan second rule of integrations ialah untuk memastikan sebelum melakukan integration ke atas yang diberikan, maka sebutan-sebutan yang terlibat dalam integration itu perlu diasingkan menjadi sebutan-sebutan tunggal sama ada dalam bentuk xn ataupun dalam bentuk KXN. So, yang ini hanya boleh dilakukan dengan mematuhi, okay, second rule of integrations ataupun peraturan kedua pengkamiran. Okay, so apakah peraturan kedua pengkamiran ini mengatakan? What's the second rule of integration? Ya, yeah, perlu diasingkan. Tak kira ditambah ataupun tolak, lebih daripada satu sebutan. So adalah sama dengan integrations ataupun kamiran ke atas fx, sebutan fx dx. Sekiranya tambah, dia tambah. Sekiranya tolak, ianya tolak. Dengan ya satu lagi sebutan, iaitu di sini adalah gx dx. So ini yang kita maksudkan. Okay, ini yang dimaksudkan peraturan kedua integrations ataupun second rule of integrations. Pastikan ya. Okay, so ini adalah second rule of integrations. Okay, sekarang second rule sudah diperkenalkan. Maksudnya daripada awal sampai sekarang, perhatikan mula-mula ya. Apabila sebutan yang diberi itu dalam sebutan yang diperlukan untuk integrations ataupun pengkamiran, iaitu xn. Sekiranya ia tidak dalam bentuk kxn, sebaliknya ia berada dalam kxn, maka sebelum melakukan pengkamiran ke atas sebutan itu, maka ya sebutan itu perlu guna pakai peraturan pertama pengkamiran ataupun first rule of integrations. Okey, sekiranya pengkamiran ataupun integration itu melibatkan lebih daripada satu sebutan, tak kira tambah ataupun tolak seperti mana yang sedang kita bincangkan, maka sebelum kita lakukan integrations ataupun pengkamiran, maka sebutan-sebutan yang terlibat dalam pengkamiran ataupun integration itu perlu diasingkan menjadi sebutan-sebutan individu, dan ia hanya boleh dilakukan dengan menggunakan peraturan kedua pengkamiran ataupun second law of integration ke atas sebutan ataupun ke atas sebutan-sebutan yang terlibat dalam pengkamiran. Okey, so sekarang cikgu dah perkenalkan. Okay, so setiap rules peraturan yang terlibat dalam pengkamiran ataupun dalam integration itu perlu diafal. Bila dah afal peraturan ataupun formula, baru kita akan guna pakai
dalam situasi soalan. Nah, so formula itu sangat-sangat penting, ataupun peraturan-peraturan yang dibenarkan mesti dihafal. Selepas kita dah faham hafal, baru kita guna pakai. Okey, sekarang perhatikan dua contoh yang diberikan. Okey, contoh pertama perhatikan melibatkan dua sebutan ya ditambah. Okey, untuk contoh kedua perhatikan ia melibatkan dua sebutan, cikgu gunakan di sini ialah tolak. Okey, sekarang cikgu akan gunakan kedua-dua contoh ini. Bagaimana kita akan gunakan peraturan kedua ataupun second rule of integration ke atas kedua-dua contoh yang kita pilih untuk dibincang. Okey, kita mulakan satu persatu. Sebelum cikgu mulakan, pastikan second rule of integrations ataupun peraturan kedua integrations. Okey, dah? Okey, cikgu padam. Bagaimana kita akan gunakan ini untuk menentukan kamiran ataupun integration bagi dua contoh yang terlibat. Okey, cikgu padamkan. Okey, kita mulakan contoh pertama. Perhatikan contoh pertama, cikgu salin balik, iaitu kita nak tentukan kamiran ke atas. Sebutan yang terlibat ini adalah 2x kuasa 3 tambah 4 dx. Okey. So ini adalah ya yang terlibat. Contoh yang terlibat ataupun contoh yang kita akan gunakan untuk bincang bagaimana akan guna pakai peraturan kedua pengkamiran ataupun second law of integrations ke atas yang diberikan. So perhatikan di sini ya didapati adalah dua sebutan terlibat dalam pengkamiran ini ataupun dalam integration ini. Jika kita nak lakukan integration ke atas yang diberikan ini, maka sebutan, dua sebutan ini perlu diasingkan. Bagaimana boleh diasingkan? Ya, hanya oleh ataupun dengan guna pakai peraturan kedua pengkamiran ataupun second rule of integrations. Apakah second rule of integration mengatakan? Ya, second rule of integration mengatakan ataupun peraturan kedua pengkamiran mengatakan sebelum melakukan integration ke atas sebutan-sebutan yang terlibat, okey, sebutan-sebutan itu perlu diasingkan menjadi sebutan-sebutan individu. So kita ikut peraturan yang dibenarkan. So mengikut peraturan yang dibenarkan iaitu asingkan. So sekarang kita asingkan satu persatu. So maksudnya pengkamiran sebutan pertama ia kuasa 3 dx, hubungannya adalah tambah, kita asingkan satu lagi iaitu 4 dx. Nah, ini peraturan kedua, second rule. So kita dah guna pakai peraturan sekarang. So tujuan apa? Ya, kalau nak lakukan integration ataupun pengkamiran ke atas yang diberikan, ya perlu diasingkan. Ya boleh diasingkan dengan menggunakan peraturan kedua integrations ataupun second rule of integrations. Okey, kita dah asingkan. Bila diasingkan, perhatikan di sini. Ha. So bila dah asingkan, ya sekarang anda perlu tengok ia sebagai satu sebutan individu, satu sebutan individu. So kita lakukan integration secara individu ke atas sebutan ini dan lakukan ke atas. Boleh? Akhirnya kita akan satukan. Kamiran secara individu dapatkan jawapan, kamiran secara individu dapatkan jawapan. Kemudian hasil kamiran di sini dan hasil kamiran di sini, ya. So kedua-dua ini kita akan cantumkan supaya mendapat satu yang sudah pun di integrations ataupun sudah pun di kamirkan. Okey, so kita lakukan satu persatu. Okey, katakan cikgu ambil ini sekarang. Okey, iaitu kamiran 2x kuasa 3 dx. Okey, perhatikan ini sekarang secara individu. So ini adalah dalam bentuk KXN. Ha, so ini adalah dalam bentuk KXN.
So jika kita nak lakukan integration ke atas ini, maka kita guna pakai ya peraturan pertama pengkameran ataupun first rule of integration. Apa first rule of integration mengatakan? Ya, ya mengatakan ya dua dikeluarkan. So akan jadi dua. Okey, pengkameran x kuasa 3 dx. Cikgu ulang asas sebab masih kita dalam peringkat asas. So sebab itu cikgu akan gunakan sebaik mungkin semua semua penjelasan supaya murid-murid dapat mempelajari, memahami asas pengkameran ini, integration ini. So disebabkan kita masih di peringkat asas, cikgu akan gunakan ataupun cikgu akan tunjukkan setiap langkah penyelesaian. Okay, so sekarang kita dah guna pakai first rules. Okay, sekarang kita boleh lakukan kameran ke di sini sebab ini adalah bentuk yang dibenarkan supaya kita guna pakai formula. Ya, so dalam pengkameran ataupun integration ada satu saja formula. Apakah formula? Sebutan yang diberi itu mesti dalam ya. Dan jika lakukan kameran ke atas ini adalah x n tambah 1 bahagi dengan n tambah 1 tambah 1. So setiap sebutan mesti dalam bentuk ini. Kalau tidak, ya guna pakai peraturan ataupun rules of integrations. Okey, kita teruskan ya. Okay, cikgu padamkan yang ini. Okey, sekarang okey. Perhatikan di sini, ya ia akan jadi 2x n tambah 1 3 tambah 1 bahagi dengan ya 3 tambah 1 tambah 1. Boleh? Okey, sekarang teruskan. So di sini adalah 2x kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah C. Okey, dia sebutan yang boleh diringkaskan ataupun pecahan yang boleh diringkaskan, kita ringkaskan. So ini adalah 1, yang ini adalah 2. So maka sekarang selepas kita lakukan pengkameran ke atas, sebutan yang kita dah asingkan dengan menggunakan peraturan kedua integration ataupun second rule of integration, maka hasilnya di sini adalah okey, perhatikan di sini adalah okey, dah ringkaskan ya, ialah x kuasa 4 bahagi dengan 2 tambah C. Okey, nah ini hasil. Okey, untuk sebutan yang pertama. Okey, sekarang kita akan lakukan pengkameran kepada sebutan kedua yang diasingkan sebelum lakukan kameran ataupun integration dengan guna pakai peraturan kedua. Okey, kita teruskan ya. Okey, cikgu padamkan ini. Okey, cuba kita bincang yang kedua. Okey. Sekarang cikgu keluarkan yang ini. Okey, kita lakukan kameran ke atas 4 dx. Okey, seperti mana cikgu sebut, disebabkan kita masih dalam peringkat awal mempelajari integrations ataupun pengkameran, maka setiap langkah perlu ditunjukkan supaya semua peringkat murid-murid dapat memahami asas pengkameran ataupun integrations. Selepas kita dah mahir, dah faham. Okey, langkah-langkah asas ini yang agak panjang kita boleh tinggalkan, tapi bukan pada peringkat ini. Okey, nasihat, jangan lakukan perkara ataupun mengurangkan langkah kerja pada peringkat awal mempelajari integrations. Okey, sekarang kita akan bincangkan di sini. So sekarang cikgu dah kata sekiranya kalau nak lakukan integration ke atas ini, pengkameran, sebutan perlulah dalam bentuk xn. Ya? Okey. Ataupun kxn. Amalan satu. Okey, sekarang yang diberikan adalah 4. Bagaimana 4 kita nak lakukan ke kameran ataupun integrations? Sekiranya 4 ini nak lakukan integrations, perlu diubah ke bentuk salah satu ni. Okey, bagaimana? Yes, kita bincangkan. Okey, cikgu bincangkan bagaimana
4 itu menjadi KXN. Okey, sekarang perhatikan, ya, kita dapati ya 0 adalah 1, x kuasa 0 adalah 1. So, jika kita nak tengok x wujud dalam 4 berserta 4 bersama 4, ya. So, maka ya nilainya adalah 4, nilainya adalah 4. Tapi kita perlukan sebutan dalam bentuk xn baru kita boleh lakukan pengkamiran. So, x ataupun x kuasa 0 adalah 1. So, sekarang yang ini akan menjadi x kuasa 0. Okey, perhatikan di sini. Nah, kita dah bawa bentuk kxn dan x itu berada dalam bentuk xn. Ha. So, cikgu perlu terangkan sebab masih dalam peringkat awal mempelajari integration. Tapi bukanlah kita akan gunakan seperti ini seterusnya, tidak. Bila cikgu kata, bila murid dah mahir dan mempunyai keyakinan, ya, seperti mana yang cikgu tunjukkan itu boleh ditinggalkan. Tapi kita kena sayang juga murid-murid yang mempunyai kemampuan kurang ataupun mereka perlukan penjelasan, masa penjelasan yang cukup dan cara penjelasan yang cukup supaya murid-murid yang kita sayang itu juga memahami, okay, asas pengkamiran. Okay, so cuba kita sama-sama kongsi, okay, bantu rakan-rakan kita yang perlukan bantuan. Okay, cuba kita sama-sama bantu mereka semasa kita belajar. Okay, so sekarang perhatikan bagaimana 4 itu sudah menjadi 4x kosong kosong. Okay, so sekarang fahamlah kita di sini. Ya. So, ini adalah sama dengan kamiran 4x kuasa kosong dx. Okey, sekarang kita dah tukar ke bentuk yang boleh lakukan kamiran. Tapi dengan menggunakan, ya, first rule of integration. Peraturan pertama pengkamiran. Iaitu, ya, 4 dikeluarkan. So, jadi 4 integration x kuasa kosong dx. Perhatikan bentuk yang diperlukan untuk lakukan kamiran dalam bentuk xn. So, ya, sekarang kita boleh lakukan kamiran, pengkamiran. Ya, kita boleh lakukan pengkamiran. Okey, ya, bagaimana? Ya, sama dengan 4x 0 tambah 1 bahagi dengan 0 tambah 1 tambah 1. Iaitu adalah, okey, kita ambil yang ini, ya, yang ambil ini. Okey, sekarang perhatikan yang ini adalah, okey, 4 x kuasa 1 iaitu 0 tambah 1 1. So x kuasa 1 sama dengan x, kan? So yang ini adalah 4x. Okey, so 4x per 1, ya, yeah, sama dengan 4x. Okey, so sebab itu cikgu letakkan di sini 4x, okey, tambah c. Okey, perhatikan asing, iaitu, ya, selepas lakukan integration ke atas 4x ini, ini asing dia, iaitu 4x tambah c. Boleh? Okey, sekarang cikgu pindahkan sini. Okey, so sekarang cikgu dah terangkan, okey, langkah penyelesaian terperinci. Okey, so hasilnya kita dapati, ya, tambah, kita ada satu lagi 4x tambah c. Okey, perhatikan sekarang. Okey, kita dah lakukan integration secara individu. Okey. So dengan menggunakan second rule of integrations ataupun peraturan kedua integrations, perhatikan di sini, kita berjaya asingkan sebutan-sebutan yang terlibat, iaitu lebih daripada satu sebutan. Kita asingkan menjadi sebutan-sebutan individu sebab setiap sebutan yang kita asingkan itu perlu dalam bentuk sama ada xn ataupun kxn. Baru kita lakukan pengkamiran, ya, kita mematuhi peraturan dan kita berjaya lakukan. Okey, sekarang cikgu kata selepas kita dah asingkan sebutan-sebutan ini untuk pengkamiran. So, tujuan kita asingkan ini ialah untuk melakukan
integration secara individu ke atas. Tapi sebenarnya soalan mengatakan, ya, lakukan integration serentak ke atas dua-dua sebutan ini. So, maksudnya di akhir jawapan itu, kita perlukan satu keputusan ataupun jawapan yang satu. So, maksudnya melibatkan dua-dua. Tapi apa yang kita lakukan di sini ialah secara berasingan. So, apabila kita lakukan secara berasingan, lakulah 2C. Tapi apabila kita lakukan kamiran secara serentak, kedua-dua itu hanya ada 1C. Ha. Tapi disebabkan kita asingkan, sebab sebelum lakukan pengkamiran ataupun integration, ya, jenis ini perlu diasingkan. So, apabila diasingkan, di sini pun ada 1C, di sini pun ada 1C. Tapi sebenarnya soalan kata buat serentak. Kalau buat serentak ada 1C saja. Ha, bagaimana 2C ini jadi 1C? Ha, ini cerita, okay, mudah, tapi cikgu perlu terangkan mengapa 2 itu menjadi 1. Okay. Katakan cikgu gantikan C ini dengan satu rombong. Okay, katakan 2. Katakan C ini satu. C ini adalah constant, ya, satu nilai yang tetap constant, angka. Okay, tak kira lah positif ataupun negatif, pecahan ke, tak kira, tapi nombor. So, sekarang katakan C kedua ini adalah satu lagi nombor. Okey, kedua-dua nombor ini ditambah. So, akan jadi apa? 5. So, nombor satu constant. So, sekarang perhatikan yang ini adalah satu C, yang ini adalah satu lagi C. So, apabila digabungkan, ia akan menjadi satu lagi C. Ha, so, 2C akhirnya menjadi 1C. Ha, faham sekarang? Sebab C ini adalah constant. So, ini pun constant, yang ini pun constant. So, apabila dua constant ini ditambah ataupun tolak, ia akan menjadi satu constant, 1C. C bukan C, ya? Constant. Satu nilai tetap. Faham tak? Okay. So, maksud sekarang bentuk akhir pengkamiran ini ataupun bentuk akhir, okay, integration bagi sebutan yang diberikan ini adalah, ya, cikgu padamkan, ya. Okey, perhatikan di sini. Okey, sekarang apabila kita lakukan kamiran, kita dapat ini. Tambah, kita lakukan, kita dapat 4x. Tadi 2C menjadi, ya, tambah C. So, ini adalah hasil kamiran ataupun, okey, jawapan untuk integrations yang melibatkan contoh ini. Okey. So, cikgu harap murid-murid akan gunakan penerangan ini, contoh ini, bagaimana peraturan kedua ataupun second rule of integration itu diguna pakai ke atas satu pengkamiran ataupun integrations yang melibatkan lebih daripada satu sebutan. Okey? Okey, sekarang kita teruskan dengan contoh yang kedua. Di sini melibatkan tolak. Okey? So, perhatikan, ya. Okey? Contoh pertama dan cara penyelesaian tadi. Okey? So, sekarang cikgu pilih contoh kedua untuk dibincangkan. Boleh? Okey. Tapi di sini cikgu gunakan tolak itu saja, beza. Tapi semuanya adalah seperti mana yang kita bincangkan. So, sekarang mungkin cikgu akan kurangkan langkah kerja, okey, bergantung kepada kemampuan murid-murid nak memahami. Boleh? Okey, cikgu padamkan sekarang. Sekarang kita teruskan. Okey. Cikgu salin yang kedua, iaitu pengkamiran, okey, 2/x^3 tolak 3x^2 dx. Okey, perhatikan di sini. Okey, ini adalah contoh kedua yang kita pilih untuk bincang. Okey, kita teruskan, ya. Okey, so sini kalau kita nak lakukan pengkamiran, pengkamiran ini ataupun integration ini melibatkan lebih daripada satu sebutan. So, kalau kita nak lakukan kepengkamiran ataupun integration ke atas soalan yang diberikan, maka sebutan yang lebih daripada satu itu perlu diasingkan menjadi individu.
Bagaimana ia boleh dilakukan ataupun diasingkan menjadi individu adalah dengan guna pakai peraturan kedua. Oh, integrations. Okay. So, bila kita guna peraturan kedua, perhatikan di sini, sebutan pertama akan menjadi 2 per x kuasa 3 dx. Kemudian, ya, tolak ya integrations gambaran ke atas 3 x kuasa 2 dx. So, perhatikan di sini. So, ini kita buat ataupun kita gunakan second rule of integration supaya ia diasingkan. Bila diasingkan, tujuan kita asingkan, kita nak lihat setiap satu sebutan yang terlibat dalam integration itu berada dalam bentuk xn ataupun kxn. So sekarang kita berjaya lakukan dengan menggunakan peraturan yang kedua. Okay, sekarang cikgu pilih satu persatu seperti tadi dan bincangkan bagaimana nak lakukan pengkamiran ke atas. Okey, sebutan yang terlibat. Okey, cikgu pilih yang pertama. Cikgu pilih yang pertama, perhatikan di sini. Ya, kita lakukan kamiran ke atas 2 per x kuasa 3 dx. Okey, perhatikan di sini. Okey, so pada ataupun di video yang pertama, cikgu ada terangkan apabila xn itu berada sebagai pembawa. Okey, denominator. Cikgu dalam video pertama ada terangkan dengan satu contoh sekiranya sebutan yang melibatkan integrations dan xn itu berada di bahagian pembawa ataupun denominator, bagaimana kita nak lakukan integrations. So, syarat xn dalam bentuk numerator. Xn mesti berada dalam keadaan numerator, pengatas. Baru kita boleh guna pakai peraturan ataupun formula untuk integrations. So, sebelum kita lakukan integration ke atas ini ataupun kamiran ke atas ini, maka ya 2 per x kuasa 3 ini, ya x kuasa 3 ini perlu bawa ke atas. So, yang ini akan jadi 2 x kuasa negatif 3, asas indeks. Asas indeks, kita gunakan asas indeks, didapati x kuasa 3 bawa ke atas menjadi ya, menjadi x kuasa negatif 3. So, ini adalah peraturan ya diguna pakai baru kita boleh lakukan integrations, sebab baru kita berjaya tukar bentuk menjadi kxn. So, sekarang bagaimana kita nak lakukan integration? Ya, kita boleh lakukan pengkamiran dengan menggunakan peraturan yang pertama. Okey, so sekarang kita gunakan peraturan pertama di sini. So, yang ini sebenarnya ialah integrations 2x negatif 3 dx. So, kita berjaya jadikan kxn. Seterusnya kita lakukan integration. So, yang ini akan jadi 2x negatif 3 tambah 1 bahagi dengan negatif 3 tambah 1 tambah C. Okey, negatif 3 tambah 1 negatif 2. So, ini adalah 2x negatif 2. Ya, negatif 3 tambah 1 negatif 2 tambah C. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, so sekarang kita lakukan integrations. Tapi perhatikan di sini, iaitu ini kita perlu tulis, perhatikan ya. Okey, sekarang perhatikan yang ini akan jadi okey negatif, so cikgu letakkan negatif di hadapan. Okey, 2 di atas, kemudian yang ini kita bawa tu. So jadi 2x kuasa 2 tambah C. Boleh? Ya, perhatikan di sini. Ada nombor yang boleh diringkaskan, pecahan yang boleh diringkaskan. So yang ini adalah 1. So akhirnya you dapat negatif 1 per x kuasa 2 tambah C. Ini adalah hasil. Ini adalah hasil. Perhatikan langkah kerjanya. Okey, so cikgu tunjukkan setiap langkah kerja. Memang agak panjang sebab cikgu dah kata pada peringkat pembelajaran ataupun pada awal satu benda-benda baru itu dipelajari. Okey, so kita perlu ataupun penjelasan itu perlu sesuai untuk semua peringkat murid. Bukan kita tumpu untuk satu kumpulan murid untuk menjelaskan. Tidak sesuai. So, penjelasan itu ya perlu sebaik mungkin supaya
yang dijelaskan itu dapat difahami oleh setiap peringkat murid. Ada murid dengan cepat dapat memahami, ada perlukan masa untuk memahami, ada perlukan dia penjelasan yang panjang lebar supaya akhirnya baru mereka dapat faham. So, sebab itu biasanya cikgu gunakan konsep supaya penjelasan cikgu ini dapat memenuhi berbagai peringkat murid. Dalam satu penjelasan, penjelasan itu mesti memenuhi setiap peringkat murid. So, bantu setiap peringkat murid untuk memahami. So, sekarang kita dah berjaya lakukan pengkameran ke atas ini dan didapati yang ini adalah perhatikan di sini ya, iaitu negatif 1 per x kuasa 2 tambah c. Okey, ini ya pertama kita dah lakukan. Okey, sekarang kita lakukan yang sama ke atas yang kedua, iaitu 3 x kuasa 2. Di sini tak ada masalah. Kenapa? Ya, ia sudah pun seperti mana yang diperlukan, iaitu dalam bentuk ke KSN. So, kita tak mempunyai masalah dan jenis ini banyak kita dah bincang. Okey? Okey, kita cuba bincangkan apakah hasil kameran bagi sebutan kedua yang terlibat. Okey, sekarang Cikgu Salim perhatikan integration 3x kuasa 2 dx. Okey, perhatikan ya, seperti mana yang Cikgu sebutkan tadi ya, KXN. So, di sini tak ada masalah banyak. So, senang saja guna pakai peraturan pertama ataupun first rule of integrations. Okay? So, first rule of integrations, yes. Keluarkan 3 keluar. Keluarkan 3. So, yang tinggal dalamnya adalah x kuasa 2 dx. Kan mudah? So, sudah pun berada dalam bentuk xn. So, yang ini seterusnya adalah 3x 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 tambah c. So, dapati 3x kuasa 3 bahagi 3 tambah c. So, ya, pecahan yang boleh diringkaskan, diringkaskan. So, akhirnya untuk ini ialah, ya, tolak ya. So, tolak berapa? Ya, x kuasa 3 adalah x kuasa 3, x kuasa 3 tambah c. Okey, ini adalah hasil. Okey, pengkameran integration ke atas sebutan 3x kuasa 2. So, sekarang seperti tadi, disebabkan sebelum ini bentuk yang diberi ini tidak boleh dikamerkan sebab melibatkan dua sebutan, lebih daripada satu sebutan. Okey, kalau nak lakukan pengkameran, syarat satu saja. Syarat katakan, ya, sebutan mestilah dalam bentuk xn ataupun kxn. Okey, jika tidak, ya, kita perlukan peraturan. Okey, so di sini melibatkan dua. So, bagaimana dua ini boleh dilakukan? Dua ini, kalau nak lakukan integration, perlu diasingkan. So, kita berjaya asingkan menjadi dua sebutan individu dalam bentuk xn ataupun kxn. Okey? Dengan menggunakan peraturan kedua, pengkameran ataupun second rule of integration. So, perhatikan di sini, kita berjaya lakukan. So, seperti biasa, perhatikan 2c. Cikgu dah katakan kan? So, tadi cikgu dalam contoh pertama dah katakan 2c, iaitu c ialah constant, satu nombor. Satu lagi C ialah nombor. So, contohnya nombor itu adalah tolak ataupun 2 tolak 3. So, ia akan dapat nombor juga. Ya, so itu 2 tolak 3 ialah negatif 1. Negatif 1 ialah nombor. So, menjadi 1 constant. So, akhirnya 2C ini, okey, di akhirnya ia akan menjadi, perhatikannya, di akhirnya ia akan menjadi, okey, tolak x kuasa 2 tambah c. Okey, perhatikan di sini. Okey, ini adalah hasil integrations ataupun kameran bagi contoh yang diberikan. Okey, seperti biasa, cikgu harap penerangan yang cikgu berikan dalam dua contoh ini akan membantu murid-murid memahami penggunaan peraturan kedua integrations ataupun second rule of integration.
Okay, seperti biasa, sekiranya puas hati dengan penerangan cikgu, berikan thumbs up di bawah like. Okay, sekiranya penerangan ini memang sesuai untuk murid-murid yang mempelajari integrations ataupun nak belajar integrations, tuliskan dalam ruang komen anda mengapakah okay, sesuai video ini sesuai untuk digunakan sebagai bahan rujukan. Dan akhir sekali, seperti biasa, pastikan tekan bell button ataupun butang loceng untuk mendapatkan lebih banyak video cikgu di channel YouTube cikgu di YouTube. Okay, terima kasih.